ini ya, ular yang bahaya ini. Ekornya tahan gimana sih ini? Ular bahaya, saya geli dengan ular. Warga bekerja sama menangkap ular sepanjang 5 meter yang muncul dan melingkar di sela-sela jendela dapur warga di Rusun Marunda lantai 5, Cilincing. Warga sempat kesulitan menangkapnya, bahkan ular hampir melilit di kaki warga. Diduga ular berasal dari lingkungan di sekitar rusun dan bisa sampai ke dapur Rusun Marunda ini karena mencari makan. Tuh, plak, kayak bunyi kencang. Kata saya, bunyi apa ya, Pak? Kata saya gitu. Nggak tahu bunyi apa itu. Tadi saya bangun, nyalain lampu. Saya ngelihat cuma di situ doang tuh di kaca. Kata saya, apaan nempel-nempel gede? Kata saya gitu. Pas saya mau ngelihat ke sini, baru melek begini. Nggak tuh di situ palanya udah nongol tuh. Sama, apa, lidahnya ya. Udah bunyi-bunyi itu. Iya, saya langsung pegang sini, diem sebentar. Manggil bapaknya ke kamar. Pelan-pelan saya bangunin. Kata dia, siram aja sih orang. Ular kecil, nggak kecil itu mah gede, kata saya gitu. Keberadaan ular jenis sanca sepanjang 3 meter juga ditemukan di rumah warga di Kalibata Pulo, Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mengevakuasi ular yang sedang bersembunyi, petugas sempat membongkar sejumlah lantai rumah warga. Pemilik rumah mengetahui keberadaan ular itu sejak Sabtu malam. Ular diduga berasal dari anak Kali Cideng yang berada di samping rumah warga. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa petugas untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas evakuasi ular tersebut, kami menggunakan grab stick perkusif cam untuk mengetahui keberadaan ular tersebut. Dengan bantuan alat tersebut, kami dapat mengetahui bahwa ular tersebut ada di bawah keramik rumah warga tersebut. Dan keramik itu sudah renggang sehingga ular masuk dalam. Dan kami juga dibantu warga untuk mendongkrak atau mencongkel keramik tersebut.